Prahara yang sempat menerpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar seolah telah menjadi ujian terbesar dalam kehidupan pasangan Leslar tersebut. Bagaimana tidak, publik seakan-akan dibuat geger dengan mencuatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mendadak viral dan jadi sorotan publik. Kini, setelah insiden tersebut berakhir dengan pencabutan laporan di pihak kepolisian, sejumlah spekulasi pun menggema soal seperti apa karier pasangan selebritis tersebut usai tak lagi mendapatkan simpati dan bikin banyak masyarakat kecewa. Dan salah satu ramalan tentang seperti apa nasib karier Lesti Kejora dan Rizky Billar di kancah dunia hiburan tanah air pun muncul dari peramal Denny Darko. Denny Darko juga menerawang bahwa banyak brand yang tidak puas akan insiden tersebut. Bahkan ada brand yang merasa akan mengakhiri kerjasama dengan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar kalau ternyata karier kedepannya dilihat dari kacamata brand atau orang yang mengajak kerjasama. Maka saya lihat bahwa akan ada sebuah ketidakpuasan, ada sebuah rasa ingin mengakhiri ini tadi, bahwa apapun yang terjadi ini tidak akan sama seperti sebelumnya, ujar Denny Darko. Usai Lesti umumkan pencabutan laporan, banyak pihak yang merasa kecewa, bahkan banyak yang mendesak KPI untuk memboikot Lesti Kejora. Menurut Denny Darko, hal ini membuat Lesti Kejora terbelah. Katanya lagi, karier Lesti Kejora dipastikan akan jauh lebih merosot dari sebelumnya. Apalagi kemarin ada backlist yang belum jelas ini akan diteruskan atau tidak, dan Lesti yang sekarang terbelah jara sang mentalis tersebut. Tapi yang pasti itu kan jauh merosot daripada sebelumnya, imbuh Denny Darko. Sebelumnya diketahui bahwa Denny Darko memprediksi ada alasan lain yang tidak diungkap Lesti hingga membuatnya memilih jalur damai, yaitu karena brand Leslar yang akan datang dan sudah disepakati sebelum insiden KDRT tersebut. Denny Darko juga menerawang bahwa banyak brand yang tidak puas akan insiden tersebut. Bahkan ada brand yang merasa akan mengakhiri kerjasama dengan pasangan Lesti dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.